Sekjen PDI Perjuangan Saudara Hasto Kristianto mengatakan kader PDIP yang menjadi menteri tetap berada di dalam Kabinet Indonesia Maju. Hasto menambahkan hal ini sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini diungkap Hasto menyusul isu mundurnya sejumlah kader PDIP yang menjadi menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf. Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan ya, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan ini kan sangat penting. Karena ujung-ujungnya kan rakyat. Pemilu itu sudah biasa kita ikuti setiap 5 tahunan, kita sudah ikut pemilu. Sehingga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemilu itu. Menteri bertanggung jawab pada rakyat, pada bangsa negara, sebagai pembantu presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan. Tetapi Ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa dan negara harus diutamakan.